berbannya istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Disitulah Allah sendiri mempuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Berikut bacaan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sanatu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ini adalah bacaan sayyidul istighfar yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari. Sayyidul istighfar dibaca pagi dan petang. Sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Kita baca Sayyidul Istighfar ini pagi dan petang. Dan ingat, ini adalah hal yang sangat baik buat kita. Dan jika kita baca dengan penuh keyakinan, maka Allah akan memberikan syurga kepada kita. Jika kita meninggal, insya Allah husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat Bang Dai, jangan lupa kalau channel ini bermanfaat, bisa subscribe bagi yang belum, share dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.